Hai 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 guys, jujur saja saya baru bingung mau bikin video apa. Baru tak punya ide, akhirnya mampir ke makam Kota Gede karena bosan dengan keramaian. Di makam Kota Gede ini saya temukan kedamaian, rasa tentram yang tak bisa diungkapkan. Menikmati suasana sambil melihat para peziarah yang sedang berselfie. Yuk lanjut ke tempat bengkel teman lama yang kebetulan letaknya dekat dengan makam. Kak yang ada di bengkel daripada di pameran yang sudah kurang dengan perjalanannya. Oh ini PTS Repro Darling. Repro Darling. Tahun pinter. Tahun pinter nih kak. Tahun 78. 78 iseng itu opora top di repro jadi Vespa Darling. Mas ini dudukannya sami rombak cocok rombak. Oh oke ini gak sih muni gitu ini seutuh gimana ya bensin, tempat bensinnya ini bensinnya sip di tune up kemudian sih bikin racing. Up racing maksudnya apa? Ya, ben banter. Oh no. Biar kenceng motornya. Sini terima perbaikan apapun Vespanya, jenis Vespanya. Segala macam jenis Vespa terkecuali motor Vespa Matic. Wah, iya yang di sini lihat ini ya. Semuanya serba antik. Ngeten iki ngantos pinten? Saya buka harga 45. Wih. 45. STNK suratnya. Oh, suratnya masih ada komplit ya. Si generasi yang sekarang pun suka dengan Vespa dan ini Vespa yang mini, versi mini. Vespa. Oh, Vespa beranak ini. Jadi bukan bakso tok yang beranak. Ada mesinnya. Mesinnya apa? Pakai mesin pemotong rumput. Pun ngeten mawon tok. Oh, wih. Jadi tarian. Ya, tarian. Tarik itu ya. Gas jalan, matic. Sampun anu, lagu utrane umur pinten? Anak saya make mulai dari TK sekarang udah jadi dosen. Weh. Berarti sekarang pakainya Vespa gede. Dia sekarang pakai motor anu, motor Jepang. Oh, iya yang lebih anu sekarang ya. Motornya masih ada kenangan. Ini nah, mekanik skuter. Dan ternyata juga mekanik skuter di Jogja. Mataram Skuter Club. Mataram Skuter Club. Dapat mekanik dari tahun 97. Dari 97 luar sampai biasa. Hebat. Jadi master of Vespa. The King of Vespa. Maestro.
jauh-jauh.